Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di sini cara mengubah tindakan geser di Gmail di HP Android ya. Nah, di sini kita buka dulu untuk aplikasi Gmailnya di HP Android. Nah, di sini biasanya ketika kita ingin menggeser ke kanan, di sini akan muncul logo ya, itu logo arsip. Ataupun kita geser ke sebelah kiri di sini, maka juga logo arsip ya yang muncul. Nah, di sini kita bisa untuk mengaturnya atau mengubahnya ya, agar misalkan ke kanan atau ke kiri itu kita menghapus, atau ke kanan itu kita mengarsip ataupun langsung dibaca ya. Nah, caranya sangat mudah ya untuk mengubah tindakan geser yang ada di Gmail. Caranya teman-teman klik di bagian garis 3 di pojok kiri atas, scroll ke bawah, pilih di bagian menu setelan. Oke, kemudian pilih di bagian setelan umum. Kemudian di sini teman-teman pilih di bagian menu tindakan geser. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengaturnya ya. Di sini misalkan geser ke kanan itu mau kita ubah apa nih? Misalkan di sini kita pilih ubah. Nah, misalkan kita langsung saja dibaca ya. Dibaca. Kemudian untuk geser ke kiri juga misalkan dihapus, menghapus ya, kita menghapus. Nah, kita coba ya, kita coba kembali. Oke, kita coba praktekkan misalkan ke geser ke kiri di sini menghapus. Kemudian geser ke kanan di sini membaca ya, membaca atau langsung dibaca saja. Jadi caranya sangat mudah dan juga gampang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.